Musyafir Arifin Nu'mang patut menjadi inspirasi. Meski usia sudah menginjak 66 tahun, Musyafir masih tetap semangat untuk aktif mendonorkan darahnya demi kemanusiaan. Ditemui saat mengikuti kegiatan donor darah di salah satu hotel di Makassar, Musyafir tampak sangat sehat di usianya yang sudah mendekati 67 tahun. Ia mengatakan hingga usia senjanya ini, dirinya sudah mendonorkan darahnya 186 kali dan sangat bersyukur karena masih diberi kesehatan. Musyafir mengatakan bahwa mendonorkan darah adalah salah satu pola untuk mendeteksi kesehatan dan juga menjadi amal jariah bagi masyarakat umum yang membutuhkan darah. Kegiatan donor saya sudah kurang lebih 186 kali. Ya, selama usia saya ini saya belum pernah. Alhamdulillah mungkin dengan imbal amalan yang kita berikan, Tuhan memberkati kita juga, akhirnya kita diberi kesehatan yang baik, kita bisa lakukan itu. Itulah kesyukuran-kesyukuran kami, mengenal namanya rumah sakit, ya, merawat gitu. Alhamdulillah benar-benar di luar daripada kami itu. Inilah pola juga, cara kita mendeteksi. Dan saya yakin, orang yang sudah menjadi relawan donor itu selalu menjaga kondisi kesehatannya. Menurutnya, donor darah selain bisa membantu orang lain, juga membuat tubuh lebih sehat dan membuat badan menjadi terasa lebih ringan. Ical Syahrir, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.